Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mo Tower of Fantasy. Hampir salah guys, dan ada Clementine di sini, GG Gimang juga karakter desainnya. Oke, di sini teman-teman kita mau gacha dan wait, bagus-bagus orang desain karakternya. Oke, di sini kita mau gacha teman-teman, tapi sebelum itu ku ada satu kode dulu teman-teman, kode redeem yang bisa kalian semua klaim di sini teman-teman ya. Dan kita akan langsung aja masuk ke pengaturan teman-teman dan kepatuhan lainnya. Bukan di sini ya, bukan. Oke, dan caranya teman-teman adalah kita klik pakai kursor dulu. Kalau di komputer kalian tekan Alt dulu teman-teman, tombol Alt, dan kalian bisa munculin kursor ya, dan kalian klik yang tanda kotak ini teman-teman, yang tanda kotak harta karun ini, dan kita ke imbalan atau ke reward teman-teman, dan kita klaim dulu ini. Oke, gratisan dan penukaran di sini, masukin aja kodenya, ada tiga. Pertama adalah I love Tof, kita konfirmasi, dan terjadi ya udah sampai batas. Dan satu lagi adalah Tof 8888. Please yang ini nggak sampai batas dong. Masa kodenya berbatas sih Muntun? Level infinite. Yang ini juga, aduh jangan bilang kode yang terakhir juga. Please level infinite. Dan hasilnya iya udah sampai batas, jadi sorry banget teman-teman ya, aku juga nggak dapat. Oke, sambil kita akan ngeklaimin hadiah-hadiah ini semua ya. Dan ku ada trik bang, kalau ku mau main game ini, aduh ini ada top up lagi, top up matrix upgrade opes battle pass gitu ya. Oke, klaim nggak ada yang bisa diklaim juga cuk. Nah langsung aja kita ke sini teman-teman, dan kita ambilin dulu. Di sini ada 10 untuk gacha ya, kita ambil klaim dulu, plus kita dapat mount, terus pioneer gift kita ambil lagi, klaim lagi, terus pencapaian di sini ada banyak, dan ku bakal klaim semuanya aja, langsung aja ya teman-teman ya, klaim dan klaim, let's go. Dan ini ada lagi Rebirth of Calamity, yang mana kita ada untuk gacha si Nemesis ini. Bang, aku mau gacha tapi ku nggak dapat SSR, apa harus reroll atau nggak usah? Dan jawabanku adalah teman-teman, kalian itu nggak perlu yang namanya reroll. Kenapa? Kalau kalian ke special order kan kalian pasti gacha yang ini dulu dong ya kan, yang ini dulu nih, yang apa yang namanya, yang gacha biasa ini, bukan yang ini, bukan yang Nemesis ini ya, ini kan pasti yang ini. Dan ini itu teman-teman, menurut player server China ya teman-teman, yang game keluar duluan, mereka tuh eventually bakal dapat karakternya, atau pada akhirnya teman-teman nanti ya kalian bisa dapat semua karakternya. Nah kalian lihat no, bisa dapat semua SSR ini teman-teman ya. SSR cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kalian bisa dapat teman-teman. Yang dimana itu dari PT-nya kan, itu pasti dapat SR setiap 10. Dan kalau awal itu setiap minimal itu 2, 30 ya, 30. Jadi kalau kalian dapat awal, terus kalian bisa dapat lagi di ke-30. Itu kalau untuk akun baru. Nah kalau udah akun lama itu 80, oke, 80 yang ini. Dan kalau kalian misalkan 30 dapat, ini nggak kereset lagi loh. Ini tetap lanjut sampai 80, yang dimana itu lumayan bagus ya. Dan kita akan lihat lagi langsung special. Wait. Special order black. Okay, sketch. Oh, kita mau coba yang ini dulu ya, untuk senjata dulu. Oke, sekali dulu testing slam. Oke, sama aku mau lihat nih. Kayaknya punya aku koinnya kurang 10. Nanti aku mau cari lagi. Oke. Dan ini untuk gacha senjatanya. Dan kayaknya burik ya, soalnya nggak ada kuning-kuning ya. Ya oke lah, 10 lagi lah yuk. Kuning nggak sih? Penentuannya kayaknya di sini deh. Kuningnya di bagian sini harusnya kayaknya ya. Tapi ini nggak ada kuning. Adanya ungu. Oke, dan ungu harusnya dapetnya biasa aja ya. Kita lewatin aja. Dan dapetnya, dapat merica. Oh dapat merica, oke, not bad ya. Abis itu kita akan lihat yang gold nucleus ini, ada 30. Bentar, kita bisa ambil dulu yaitu di ini lagi teman-teman, di hadiah event pendatang baru. Oke, di sini kalian bisa klaim semua. Terus selama kalian bisa klaim
Dan oke, okay, udah selesai ya. Di mana nanti teman-teman kalian bisa mendapatkan si SSR box ini ya. Entah kita dapat si Meryl ini atau enggak ya. Aku masih kurang tahu juga. Tapi kalian usahakan aja selesain, masih lama 20 hari lagi. Dan kita akan lihat lagi imbalan paket level. Ini Nucleus, ikuti kami, bukan konfirmasi kode. Dan shop. 6.5 hours late. Oh, dapat satu dari sini, nih. The Isle of Astra. Kalian ke cerita teman-teman bagian sini ya. Sini ada misi, ada chronicle, dan di sini pencapaian kalian juga bisa dapat lagi 5, tapi ini masih lama banget nyelesain ini semua. Dan ke chronicle sekalian nggak ada sih ya di sini ya. Oke. Okay. Oke, kayaknya aku belum dapet teman-teman. Jadi aku bakal coba gacha aja. Berarti total gacha kita cuma 40 hari ini ya. Sayang banget, aku pikir bisa 30. Yaitu 20 dari sini dan 20-nya dari sini. Yaudah, kita coba aja nggak sih info lainnya. Yalah, aku pengen dapet kalau nggak si Meryl sih ini. Meryl sih ya. Meryl boleh lah ya, Meryl ya. Oke, semoga 20 tiket doang bisa ya. Gas, gacha pertama. Kalau nggak salah kuning kan harusnya ya. Kuningnya tuh di bagian waktu dia kesini harusnya kuning ya. Dan ini ungu lagi. No. Dapatnya senjata combat blade. Dapatnya composite bow. Terus ada composite bow 4. Ini yang kelima. Weapon battery ke-6. Frozen Spear ke-7. Dapat pameler, senjatanya palu ya. Terus kita dapat lagi combat blade lagi. Dapat lagi Frosted Spear, oke. Okay. Dapat lagi EM blade, teman-teman. Dan astaga cuman 1, cocok. Oke, okay, oke, okay, lagi ngeri ya. Please kalau dapat 10 lagi aku bisa langsung gas. SSR please dapat. Kita akan lihat 20 kali gas kali SSR yang muntun ya. Ungu lagi, coy. Tidak. Burik. Oke, enggak apa-apa. It's okay. Dapat composite bow, terus dapat lagi apa nih? Composite bow lagi, dapat baterai lagi, terus dapat Merica lagi, udah 2 kali dapat Merica. Dapat selain Merica please dapat lagi dong. SR-nya enggak apa-apa lah, it's okay. Aduh. Dapatnya Merica doang teman-teman ya. It's okay lah ya. Berarti kita ke Simulcara ini dapat Ene. Aku mau coba Ene kali ya. Ene gantiin spear kali ya. Coba ah. Ganti palu gua mau testing ya. Nah, ini senjata kita dan wait. Harusnya ada sesuatu lagi dong. Kita bisa gacha dapat lagi kah? Event pendatang baru. Nah, claim lagi. Nah, oke, okay, satu doang ternyata ya. Kita akan lihat deh. Reward point minimal 100 kalian dapat ini. Sekarang poinku di 90. Tak kalau udah 200 kalian baru dapat SSR weapon box ya. Oh, tapi di sini kita bisa dapat 200, bisa dapat tiket buat gacha, teman-teman ya. Bola-bola buat gacha. Oke, lumayan ini. Selesaikan misi untuk mendapatkan 15 poin. No, login 7 hari, pakai 500 gold, pakai 4 nano coating, pakai 120 vitality kayak gitu-gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman, dan thank you banget buat yang udah menonton sampai saat ini, teman-teman ya. Ku sorry banget gak dapet ya, sayangnya ya, SSR-nya ya. Tapi semoga nanti dapat, tenang aja teman-teman, kalian gak usah takut. Dan ku gak bakal ada yang namanya reroll-rerollan, karena aku pikir segini aja kayaknya udah cukup lah. Enjoy aja gamenya ya. Dan oke, okay, ya boleh lah, sinilah palu-paluan lah ya. Oke, okay, terima kasih teman-teman buat yang udah menonton. Mungkin di sini next video, bye-bye.